Okey, assalamualaikum. Selamat datang ke channel saya, channel Beta G Melaka. Kepada korang semua yang dah like, share, komen dan subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih korang. Dan kepada korang yang belum subscribe, sila subscribe, sebab subscribe tu percuma. Okey, so hari ni saya malam ni, ni malam lah, dah malam. Jadi dengan Fredo, tidur dah ni. Ha, ni Fredo. Tu Lily, Nico. Ini ada burung baru tau. Nanti saya akan buat apa video untuk burung ni, burung baru ni. Right, so saya nak buat video tentang tu lah. Ada saya punya subscriber saya, dia ada bagi saya ikan lah, ikan dia katanya. Ikan tu dia bagi ikhlas kepada saya, yang daripada datang daripada Pahang. Itu daripada Abang House Ash. Jadi saya nak buka, nak check. Saya tadi nak buka petang, tak sempat, sebab ada kerja. Ni dekat malam lah. Okay, ini ikan dia. Right, so saya nak unboxing, nak tengok ikan apa yang dia bagi. Dia kata surprise, dia kata. So, nak tengok macam mana? Let's go. Okay, gang. So, ni adalah pemberian daripada saya punya sahabat saya, itu Abang House Ash. Nak tengok dalam ni apa. So, kita akan buka. Okay, dulu packing dia nampak. Okay, insyaAllah lah, ikan selamat lah. Baru 2 hari lah dah post dia. So, kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan ini hidup, okay. Dia punya packing dia memang terbaik lah. Packing dia memang terbaik. Kata ikan ni ikan padu lah. Ikan yang paling padu dia bagi saya ni. Dua pair. Maknanya dah ada empat ekor lah. Dia cakap atas sebab dah selama ni banyak apa dia cakap, share ilmu pada dia kan. Alhamdulillah dia berjaya sampai sekarang. Jadi ini sebagai tanda penghargaan. Terharu juga ni. Cek sama ada ikan hidup ke tak. Okay, packing dia memang terbaik, mantap. Kita akan tengok ikan pertama dulu. Okay, ini wow, dia bagi saya ikan Iron Man, gang. Iron Man, Iron Man betina. Okay, ini nama Beta G. Satu pair eh, Iron Man female, Iron Man kan dia bagi. Wow, alhamdulillah ikan hidup. Nanti besok saya akan buat sambungan video lah. Waktu siang, abang ni dah malam. Okay, tengok ikan kedua. Wah, ini Iron Man jantan eh. Ini tak nampak lagi, tak apa. Yang penting saya nak tunjuk korang ikan hidup. Nanti saya akan masuk langsung tank lah. Besok pagi lah saya akan sambung lagi video. Right. So ni ikan Iron Man jantan. Okay, ikan dua ekor ikan dok. Okay, ni Iron Man jantan lagi. Pair satu. Okay, maksudnya pair satu dengan betina tadi lah. Alhamdulillah ikan hidup. Iron Man gang dia bagi. Wow. Okay, ikan yang ketiga hidup. Ikan empat pula. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, pair 2 Iron Man female. Okay, so ada betina lah. Ni betina Iron Man. So air dia pun warna coklat sebab dia tak ketapang. Dia tak nampak. Jadi besok lah, sekejap lagi saya akan masuk dalam tank. Besok pagi nanti saya akan sambung video. Jadi korang boleh tengok pair dia. Right, so alhamdulillah ikan hidup. Empat ekor maksudnya. Pair 2. Okay, ni pair 2. Okay, ni pair 2. Dan ni pair yang pertama. Okay, so saya tengok ni. Maksudnya pair 1 dengan pair 1, pair 2 dengan pair 2. Nampak? So alhamdulillah ikan hidup. Terima kasih kepada Abang Aushash dah bagi saya ikan Iron Man gang. Terbaik, terbaik. Besok kita akan tengok
macam mana rupa dia sebab tak nampak ni. Okay, pada malam pun saya tak dapat nak buat video. Pada malam gelap kan, jadi besok saya akan sambung. Okay, let's go. Okay, dah siang. Jadi dah saya apa nak tunjuklah ikan yang saya dapat daripada abang house size tu. Jadi betina, pair pertama. Yang betina dia ikan Iron Man guys. Ini belum pecah colour habis lagi tau. Takkan dia nak bagi yang dah pecah colour, betul tak? Dia dah bagi, alhamdulillah rezeki. Kurang-kurangnya dapat baka juga. Ini jantan dia, jantan untuk pair pertama. Okay, ni jantan pair kedua. Dia kata kena groom lagi lah. Kena groom lagi. Kena tapak sikit macam ni. Macam ni lah, tapak dia. Ini pair kedua betina. Ini baru selang 3 bulan, 4 bulan kot. Okay, nanti saya akan pump lah. Pump telur dia, insyaAllah. Nanti saya akan breed. Lawa ni ikan ni. Lawa ni. Ni dah nak pecah dah ni. Okay, so terima kasih kepada abang House Hash yang dah bagi saya ikan sebanyak 2 pasang ikan laga Iron Man guys. Iron Man, bukan calang-calang tau nak bagi kat orang ikan Iron Man ni. Jadi itulah rezeki. Semoga abang House Hash dimurahkan rezeki dan berjaya dalam dunia ikan laga lah. Okay, ikan ni belum flare lagi, dia tak nak flare lagi. Saya dah letak sebar-sebar tadi, dia tak nak flare. Mungkin dia baru sampai kot. Sampai, jadi dia masih lagi stres. Okay, so ini ada kebetulan tu saya pun nak tunjuk lah saya punya mainan baru ni. Ini anak burung gagak lah. Anak burung gagak. Dia ni jatuh daripada sarang lah. Ada 3 ekor jatuh pada sarang. Jadi saya pun kalau kita biarkan pun nanti kesian kan, mati. Okay, mati nanti itulah. Niat saya nak jaga dia sampai besar. Kalau anda kata dia jinak, saya simpan je lah. Kalau anda kata dia dah terlepas, dia nak lari, dia nak pergi ke alam liar balik, terpulang pada dia. Okay, so ini nama dia. Saya tak nama dia Yakuza. Yakuza. Ni kalau korang semua yang boleh tengok kan, macam mana rupa anak burung gagak. Ni dah dia, anak burung gagak. Okay, ni makanan dia. Makanan dia pakai dedak ayam. Ini dedak ayam, masuk air sikit. Bagi dia lembut sikit. Okey, saya tunjuk eh bagi makan. Ya. Okey, saya bagi makan macam ni. Tutup dalam sudu. Okey, Yakuza. Yakuza. Dia suka makan ni. Saya dah jaga dia lebih kurang 5 hari kot. 5 hari. Okey, Yakuza. Okay, kalau korang tengok burung-burung parrot dekat dada dia ni ada tembolok tau. Jadi bila kita pergi makan, dia akan penuh lah. Kita akan tahu lah tembolok tu penuh ke tak. Macam burung gagak tak ada. Burung gagak ni dia makan dia terus telan masuk dalam perut. Tak ada tembolok. Jadi kita tahu berapa banyak dia nak. Jadi kalau dia dah berhenti makan tu, dah tak nak lagi, tu maknanya dia dah kenyang. Satu hari saya bagi 3-4 kali lah. Okay. Yakuza. Yakuza. Nama dia Yakuza guys. Ganas tak? Alright, so nanti saya akan update lah ni burung ni macam mana, dia dah boleh fly ke ataupun dia fly away. Right, tapi kawan-kawan saya ada juga yang main burung ni, dia bila benda kecil jinak. Dan satu lagi burung gagak ni boleh bercakap eh, dia boleh bercakap. Alright, so terima kasih sekali lagi kepada abang Aussesh yang dah bagi saya 2 pasang ikan laga. Saya akan breed, insyaAllah saya akan bagi balik lah kepada ni house. Kita memberi, yang pertama beliau bagi kita, kita mesti nak bagi balik ke ada kan. Itu sebab kita punya adat kita sebagai manusia. Kita kena berbudi bahasa balik. Right, so kita cakap update semangat perkembangan si Yakuza ni. Dan juga kalau saya break ni, saya akan buat break, video break lah ikan laga ni, Iron Man ni. Tapi saya kasi kena pump dulu telur dia. Kena bagi pakai jantik dulu dalam lagi, masa lagi sebulan lagi kot. Ni pun saya tengok betina dia kecil lagi. Sebulan lagi baru saya akan pump telur dia. Saya akan kahwin dengan dia lepas saya pump dalam masa sebulan ni. Kita tengok macam mana. Right, so Yakuza, like, share, komen dan subscribe. Assalamualaikum.